Good evening, everyone. We start our second meeting today, and our topic is about the use of used to, writing opinion about someone else, and about present perfect versus a simple past, and how to write experience, and about transitivity. Transitivity, yeah. Sebelumnya, untuk tugas harian yang pertama yang belum ngumpulin itu Mbak Ruhati ya. Oke. Okay. Oke, kita mulai ya untuk pembahasan yang pertama, the use of used to. Oke, jadi used to talks about habits or repeated actions which no longer happen now. Jadi itu used to itu menyatakan kebiasaan yang dulu, yang mana sekarang nggak terjadi lagi. Oke, berarti kalau dia kalimatnya menggunakan used to, berarti actionnya itu sekarang itu tidak terjadi lagi. Melainkan itu menyatakan masa lampau ya dulu. Kemudian di sini ada saya cantumkan formsnya, ya formsnya yaitu subjek, kemudian setelah subjeknya langsung used to, and then used to itu harus diikuti dengan infinitif. Ya di infinitif udah tahu ya, kemarin di minggu lalu juga sudah kita singgung ya, infinitif itu adalah, ada yang masih ingat? What is infinitif? Hello? Yes, miss. Infinitif. Masih ingat apa itu infinitif? Oke, jadi infinitif itu adalah kata kerja dasar ya. Jadi used to itu setelahnya harus kata kerja dasar. Kemudian untuk bentuk negatifnya setelah subjek diikuti didn't. Didn't itu did not ya, did not. Sorry. Di situ did not used to ya, tidak pakai di. Tetapi harus used to. Did not used to. Jadi tidak ada di yang lagi di situ ya. Itu salah ketik. Karena kan di situ sudah ada kata did, maka bentuk use-nya itu tidak boleh lagi dalam bentuk past. Tapi harus kembali ke kata kerja pertama. Jadi used to. Sama juga seperti sama juga dengan bentuk dari pertanyaan itu ya, bentuk dari kata tanyanya itu kalimat tanyanya did plus subject plus used to, not used to, kemudian tetap diikuti dengan infinitive atau kata kerja dasar. For example, they used to live in Indonesia. Mereka dulu tinggal di Indonesia, itu artinya bahwa mereka sekarang mereka tidak di Indonesia lagi. Jadi itu menyatakan action yang terjadi pada masa lampau. And then kalau dinegatifkan itu menjadi they did not used to live in Indonesia. Did they used to live in Indonesia? Okay, that's the form and the meaning. And then selain diikuti dengan kata kerja, used to juga diikuti dengan yang bukan kata kerja, misalnya adjective, adverb, or noun, ya. So the form is a little bit different from
the ones that using verbs ya. Jadi kalau yang nggak pakai kata kerja, the forms are in positive subject plus used to plus be. Jadi setelah used to-nya itu diikuti dengan be and then plus adjective, adverb of or noun. Ya, adjective is kata sifat, adverb is kata keterangan yang kemarin sudah kita pelajari ya di pertemuan yang pertama. And then noun itu adalah kata benda. And then for the negative form is subject plus did not ya, tetap juga pakai did not seperti yang tadi forms yang pertama. Did not used to plus be plus adjective plus adverb of or noun. And then untuk interrogatifnya did plus subject plus used to plus be plus adjective or adverb noun. Jadi bedanya hanya di be-nya ya. Kalau tadi forms yang pertama itu pakai infinitive, kalau di forms yang kedua ini tidak pakai infinitive, melainkan pakai be karena dia diikuti dengan yang bukan kata kerja. Okay, for example, she used to be a long distance runner. Dia dulunya adalah pelari jarak jauh, berarti sekarang dia bukan lagi seorang pelari jarak jauh. Ya. She did not used to be a long distance runner. This is the negative form. And then the interrogative form is did she used to be a long distance runner? Okay. And that is the explanation about used to. Any questions so far? Ada pertanyaan untuk penggunaan used to? Hello? Any question? Hello? Lanjut, Miss. Nggak ada. Oke, okay. Nggak ada ya? Nothing, Miss. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ini juga bisa dilihat di modul ya. Latihan yang di modul itu halaman 1.27. Latihan di modul itu halaman 1.27. Jadi itu finding error. Jadi di situ diminta untuk menemukan 11, katanya ada 11 kesalahan dalam cerita di bawah ini. Ya, jadi di cerita itu ada 11 kesalahan. Satu kesalahan sudah diberikan sebagai contoh, itu contohnya use ya. I used to live in a village. What's wrong with this sentence? Apa yang salah di kalimat ini? Anyone can give comments? Harusnya pakai used. Pakai used ya. Ya, seharusnya itu plus D ya, used to. Oke, okay? Jadi karena dia past ya, karena menyatakan sesuatu yang terjadi dahulu. And then, Mbak Letty? Yes, Miss? Please find out another error. I did not use to speak Bahasa Indonesia when I was a child. I did not use. Seharusnya nggak pakai D. Yes, good. Ya, itu kesalahan yang kedua ya. I did not use to speak Bahasa Indonesia. Jadi itu seharusnya I did not use, bukan used. Okay, good. And then next, Mas Muhammad Arifin. Yes. Please find out another error. Hmm.
Maybe in from another sentence. Yeah. Can you find it? Not yet. Every day I speak Sundanese language with my family, my parents, my brothers, and my sisters. Is there any mistake? No. No mistakes. Yes, good. Di situ tidak ada kesalahan ya. And then I was very like my father. Masih Mas Muhammad Arifin ya. I was very like my father. Is that correct? Is there any mistake? I was very like my father. I was very like my father. No. No mistake? Yeah. How about other? Any comments? Yang lain? Ada komen? Do you guys all agree that the sentence is correct? No mistake? I was very like my father. Was-nya itu was-nya ganti ayam, ya enggak? Enggak, benar kan? Benar ya. Enggak usah pakai very like, Miss. Enggak usah pakai very like, seharusnya apa? I was my father enggak masuk. Ini very-nya itu loh, very-nya itu kayaknya ada yang I like my father itu. I used to. Kayaknya. Ya, I used to. Biasanya yeah. Suka sama bapaknya, sekarang enggak. Iya, ini faktanya. Sekarang udah enggak suka lagi. Masih pin minta tambal. Oke, okay. Ya terlepas dari hal yang itu, tapi jawabannya memang itu ya, used to seharusnya ya. Karena kan ini no, untuk kan? Grammarnya ya, bukan untuk moral value-nya. Yeah. Oke. Okay. Jawabannya apa, Miss? Jadi seharusnya ini adalah I used to like, tapi very-nya juga tidak boleh dipakai ya, karena like di situ yeah. Kan kata kerja ya. Sedangkan very itu untuk apa ya, modify adjective, jadi menjelaskan adjective, kata sifat. Jadi setelah very itu seharusnya kata sifat, tidak boleh diikuti dengan kata kerja. That's why di situ was dengan very itu salah. Jadi seharusnya I used to like my father. Pakai di. Yes. Yes. Sudah saya ketikkan ya. Jadi boleh ditandai ya di modulnya ya. And then next sentence, please find the error, Mbak Raswati. Yes. He always taught me Bahasa Indonesia. He was the one who introduced English to me. Ini kita itu nyuruh apa sih, Miss? Aku tadi soalnya telat. Ini nyari kesalahan. Dari kata-kata ini ya? Iya, dari passage itu ada 11 kesalahan katanya. Nah, kita disuruh cari yang itu. But please find out the error from the 1, 2, 3, 4, 5, the fifth sentence.
kalimat yang kelima. He always taught me bahasa Indonesia, he was the one who introduced English to me. Ada dua kalimat ini ya, Miss ya? Iya. Itu ada, oh itu satu kalimat kompleks. Itu ada M-nya ya, ada M di situ. He always taught me bahasa Indonesia and he was the one who introduced English to me. Boleh dilihat modulnya aja biar lebih jelas. Is there any mistake? Oh, berarti ini yang salah ini ya, Miss? Introduce. Introduce, yes. Seharusnya apa ya? Used to. Ini pakai used to kan? Jelasin tentang used to kan kayak tadi, Miss? Iya, tetapi tidak melulu kalimatnya harus pakai used to ya. Pokoknya lihat aja yang grammatically wrong, yang secara grammaticalnya itu salah. Jawabannya benar, introduce yang salah. But why? Introduce itu kan memperkenalkan Inggris ke saya. Berarti harus kata ganti dari introduce itu ya. He was the one who introduced English to me. Ya, seharusnya. Jadi kan kalau melihat dari kalimatnya itu, dia diperkenalkan dengan bahasa Inggris itu kan pada masa lampau ya. Oke, okay. Yeah. Jadi ayahnya itu memperkenalkan bahasa Inggris kepada dia itu pada masa lampau. So, introduce should be in the form of verb to, ya. Yeah? Jadi harus bentuk kedua. So, dia harus tambahin di. Who introduced. Who be introduced English to me. Apa gimana, Miss? Itu udah saya ketik. Tambah di. So, introduce di situ seharusnya ditambahkan D ya. D. Introduced English to me. Oh. Jadi dia, karena dia kan itu past ya. Kalimatnya past. Okay. Do you get it? Or any comment for the first paragraph? Yes. Oke, kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Kalimat yang pertama, please do Mbak Ruhati. My father sent me to international school in town when I was 7. Is there any mistake? My father sent me to international school in town when I was 7. Gimana Mbak Ruhati? Do you find any mistake there? Hello?
Atau yang lain bisa jawab? Stemnya pakai kedua, Miss. Stemnya bentuk kedua. Spoken. Yes, good. Jadi stemnya itu bentuk kedua ya. Nah, bentuk kedua stem itu gimana ya? S-A-N-T. S-A-N-T. Yes. Oke, okay, good. Ya, seperti yang dibilang Mbak Eni ya, and sent. Jadi situ kesalahannya ada di kata sent, yang seharusnya itu adalah verb to. Kenapa? Karena itu past. Oke, past tense. Dari mana kita bisa tahu itu past tense? Dari when I was seven. Yes, good. When I was seven. Okay. Next sentence. I spoke English since then. Itu benar nggak kalimatnya? Benar. Okay, good. And then at school, I spoke English with friends and teachers. Any problem? Benar. Ada masalah? Benar. Past tense. Benar. At that time, my English was more better than my bahasa Indonesia. Salah. Was more better. More better. Yeah. More better, salah kenapa? Better aja, nggak usah pakai more. Yes, good. Itu sudah berlebihan ya? Sudah berlebih. Tuh, pakai better, pakai more lagi tuh berlebihan. Okay. And then... Next sentence, I will be never forgot my father. Salah. Harusnya why forget. Forget. I will be never forgot. I never forget my father. Forget my father. Forget. Why do we should use forget there, not forgot? Forget. Karena tidak akan pakai press. Forgot past tense. Wait. Tidak. Forgot itu kata apa ya? Kata benda, kata sifat, kata kerja, kata. Kata sifat. Sifat. Forgot. Sifat. Forget. Kan forgot bentuk kata forget. Kan di situ artinya kan saya tidak akan pernah melupakan ayah saya, melupakan. It should be. Seterusnya, berarti sampai itu, seterusnya dia tidak akan lupa nih terjadi. Itu ya. Okay, let me explain. So, forgot is verb. Itu yang pertama ya. Forgot di sini adalah kata kerja. And then sebelumnya itu ada kata will. Will be never forgot itu sudah pasti salah. Why? Okay. Kalau ada kata be kemudian setelahnya itu diikuti dengan kata kerja ketiga, ya yang bentuknya seperti ini, misal be forgot, maka kalimatnya itu menjadi pasif. Okay. Nah kalau kalimatnya itu kurang tepat ya kalau dipasifkan ya, saya tidak akan pernah dilupakan ayah saya. Jadi kalau secara konteks itu salah. Jadi seharusnya I will never forget. Nah, will, kata will, ya untuk tenses apapun, kalau ada kata will maka setelahnya harus kata kerja infinitive, ya. Jadi will itu harus diikuti kata kerja dasar. So I will never forget my father. That's the answer. Never forget. Okay, it's that clear? Clear. Okay. So I will never forget. Jadi ingat ya, setelah will itu harus kata kerja pertama. Berarti nggak usah pakai be, Miss. Iya. Kalau pakai be, boleh pakai be kalau memang itu kalimatnya pasif. Sementara kalau kita lihat dari konteks ceritanya itu seharusnya aktif ya. Karena seharusnya artinya itu adalah saya tidak akan melupakan ayah saya seperti itu ya.
Okay, do you get it? Get it. Got it. Okay. And then next sentence, I love him so much. Benar. Okay. Benar. Ya, itu nggak ada masalah. And then now we speak English at home. Benar. Yes. And then my sisters and brothers speak English as well. Salah. Which one? Speaknya nggak usah pakai S. Pakai S. Ya, speaksnya ini seharusnya tidak pakai S. Why? Karena sister and brothers-nya sudah ada S-nya, nggak usah ini. My sisters and brothers. And brothers. It means the subject is. The subject is more than one. Yang lebih dari satu, maka kata kerjanya tidak boleh pakai S. That's the reason. Okay, and then the last sentence. My mother used to be speak Chinese, but now she speak English well. B-nya nggak usah kayaknya ya. B-nya nggak usah. Harusnya speaks, Miss. Kasih S itu speak. Kasih S, speaks. Speak. Harusnya speak tanpa S. Harusnya speak tanpa S. Ya, karena my sister sama my brother. Itu sudah jamak. Udah dibahas yang itu. Kalau use-nya nggak pakai D, Miss. Aku yang mana sih? Ini the last sentence. Sekarang yang last sentence ya, kalimat terakhir. Punya aku tadi mati. My mother used to speak Chinese. B-nya nggak usah. B-nya nggak usah kayaknya. My mother used to speak Chinese. Gitu ya. Yes. Jadi B-nya itu tidak usah B-nya ya. B-nya nggak usah. Lihat penjelasan yang sebelumnya bahwa setelah used to itu diikuti dengan infinitive. Ya, kalau setelahnya itu adalah kata kerja, maka dia harus tidak ada be ya, tetapi kalau setelah used to-nya itu digunakan kata sifat atau kata keterangan atau kata benda, maka diikuti ada dengan be. Sedangkan di sini ada kata speak ya, berarti ada verb-nya. Oke, jadi seharusnya my mother used to speak Chinese, but now she speak English well. Ini benar nggak kalimatnya? Salah. But now she speaks. S-nya ada S-nya. Ada S-nya. Ya, seharusnya ada S-nya. Kenapa? Kan nggak jelas. Karena dia kata orang ketiga. Iya, orang ketiga tunggal ya. Orang ketiga tunggal, kemudian dia satu orang, itu harus kata kerjanya harus plus S. Kata kerja S. Oke. Okay. Sudah pas sebelumnya 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Punya aku kok 10 loh. Kan pertama use, terus I did not use iku, speak, very like, introduce, send, more better, I will never iku. Kambe speaks, kambe used to be, kambe terakhir speaks. Speaknya kan naik 2 toh. Cici loro telu bawa 5, 6, 7. Mulu songa 10, 11. Mas. Oke. Udah pas ya. Any comment? No, Miss. No? Oke, okay, kita lanjut. Exercise. Can you see the exercise? I will ask you one by one. Tadi yang sudah... Sekarang, exercise number one, please do Mbak Tri Pujiati. Halaman berapa sih? Di PPT ada.
exercise number one. Dulu saya pikir dia tidak ramah, tapi sekarang saya menyadari bahwa dia sangat baik. I blah blah blah, she was unfriendly, but now I realize that she is a very nice person. Kalau di modul itu halaman 3 Boleh dilihat PPT-nya aja ya. Miss, HP saya nggak bisa buat download PPT. Oh gitu. Iya. Siapa yang bisa jawab number 2? Mungkin nanti Mbak Tri-nya bisa ngerjain yang lain. How about Mbak Ferivina? I can try, Miss. Okay. Who? Tapi Mbak Endang ya? Me. No. Mimi. Ika. Oh, Ika. Okay. I think before she was... Sama sini yang bisa download. Jawabannya, I think before she was unfriendly, but now I realize that she a very nice person. Okay, so... sorry ya, sebentar. Sebelum ke jawabannya, saya mau ralat dulu yang... yang kali klausa kedua yang but now I realize that she is ya, she is a very nice person, not she a very nice person. Jadi tolong ditambahin is di situ. Oke. Jadi tadi jawaban Mbak Ika itu adalah I think before ya. Yes, I think before. Any other answer? Ada jawaban lain? Tentu kedua dari ting. Apa ya? Talk, Miss. Talk. Karena itu dulu ya. Thought. I thought she was unfriendly, but now I realize that she a very nice person. Okay. Any other answer? Apa? Talk. Tentu kedua. Satu lagi ada jawaban lain? No? Okay, jadi kita kan tadi baru bahas nih about the use of used to. Nah, used to tadi saya bilang itu menyatakan dulu, kegiatan yang dulu atau habits yang dulu. So, untuk menyatakan dulu, kita boleh pakai yang namanya used to. Jadi, better the answer is I used to think. Okay. I used to think. Itu udah saya ketik ya. Jadi saya dulu saya pikir atau saya dulu berpikir. Jadi kata dulu itu boleh bisa dibahasa Inggriskan langsung dengan pakai used to. Okay. Get it ya? And then selanjutnya, next. I can try, Miss. Okay, Mbak Ferivina ya? Yes. Okay, please try number 2. Asrini used to have long hair when he was a child. Yes, Asrini used to have long hair when he was a child. Yes, Asrini. Used to have, ya? Okay. Yes. Number 3. Mbak Ani, Aida. Yeah, Miss. Okay, please try number 3. There used
to two bookstore here. There used to two bookstores here. Okay, any other answer? Used to be. Yes, used to be ya. Seharusnya used to be. Kenapa? Karena di situ noun bukan for. Yeah, because after the word used to atau setelah kata dulu itu ada noun-nya two bookstores. Jadi dua toko buku. Nah, toko buku itu kan termasuk di noun, kata benda. Okay? Tadi saya bilang bahwa kalau yang setelahnya itu adalah kata benda atau kata sifat atau adverb, kita harus pakai be setelah used to-nya. So, the answer is there used to be. Okay, next number 4. Please try Mas Budi. Yeah, Miss. Yeah, Mas Budi, please try number 4. I used to live in Taiwan, but now I live in Indonesia. Yes. Any other question? Atau sudah setuju? I used to live in Taiwan, katanya. Ya, itu sudah benar ya? Benar. I used to live. Okay, next. Mbak Dewi, Wulandari, number 5. Did you used to like to eat chocolate when you were a child? Did you used to like to eat chocolate when you were a child? Okay, good. Jadi jadi ini bentuk interrogatifnya ya dari penggunaan used to. Jadi setelah did itu ada subjeknya kemudian diikuti dengan used to, tetapi tidak lagi pakai di ya use-nya. Tapi sudah menjadi kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Bisa dilihat di kolom comment ya, kolom conversation sudah saya ketik did you used to. Okay, and then number 6, please try Mbak Vina, Vina Nihiriroto. Iya, Miss. Yes, number 5. And number 6. Number 6. Clara used to alone, but now she live with the sister. Clara used to alone. But now she lives with her sister. Any other comment? Yes. Any other answer? Clara. Tambah B. Used to be alone. Yes. Karena alone kata sifat. Iya, alone itu kan kata sifat ya, maka sebelum alone-nya itu harus ada be. So, Clara used to be. Okay, thank you. And then next, Baraswati. Number 7, apakah Anda dulu seorang pecandu narkoba? Iya, Miss. Karena aku baru aktifin ini. Oke. Okay. Number 7, ya, Miss? Yes. Did you used to be drug addict? Oke. Okay. Any other comment? Nggak ada pakai B, nih, Miss. Used to aja. Used to drug.
Yakin? Seorang. Are you sure? Itu ada seorangnya ya. Seorang itu masuknya kata sifat bukan sih, Miss? Seorang itu berarti menyatakan orang. Berarti itu masuk ke kata benda. Benda. Oh ya, berarti used be. Yeah, used did you be. Use you itu itu. Used did you be. Used to be drug addict? Drug addict, yes. Did you? Use-nya pakai di lagi tidak? Tidak. Apanya, Min? Use-nya. Used or use? Use to. Okay, so we do not put D anymore, right? Did you use to be? Did you use to be drug addict? Okay. Did you use to be a drug addict? Okay, next. The last number. Baru Hati, are you there? No? Dia nggak masuk, pengen. Yeah. And then, Mbak Tri Pujiati. Yeah, Miss. Okay, please number, please do number 8. Nomor E, kami juga tidak bisa menghenti. We used to not watching TV until 11. Kami dulu tidak biasa menonton TV sampai jam 11 malam. Kami dulu tidak. We used to not watching TV. Okay. Any other comments? Ada. Caranya pun ada. Sudah setuju ya. We used to. No other comments. Okay. Jadi di situ kan kami dulu tidak biasa. Berarti menyatakan dulu, tetapi dalam bentuk negatif ya. Ada kata tidak di situ. We didn't. Ya, jadi didn't. Kita sudah bahas format untuk menyatakan used to tapi dalam bentuk negatif. So after the subject, you need to put didn't or didn't. Did not used to plus infinitive. Did not used to watch TV. Until. Yes. Jangan lupa ya, harus diikuti dengan kata kerja dasar watch. So, we did not used to watch TV until 11 p.m. We did not used to watch. Okay. Selesai ya exercise-nya. Any questions sampai di situ? Any questions about used to? Miss, maaf. Itu kalau used to be itu pasti belakangnya kata benda ya? Iya. Bukan hanya kata benda, kata sifat, kata keterangan, objective, atau kata benda. Adverb. Kalau kerja gimana? Kata kerja dilarang setelah B. Kecuali memang kalimatnya itu adalah pasif. Tapi kalau kalimatnya aktif itu dilarang di ketemu dengan kata kerja. Ini kalimat kerja pasif. Kenapa? Kalimat kerja pasif maksudnya gimana? Pasif nanti akan di pertemuan selanjutnya kita bahas ya. Intinya pasif itu ada be kemudian diikuti dengan kata kerja bentuk ketiga. Thank you, Miss. Okay, later we will discuss about passive voice. Untuk sekarang, used to be itu diikuti dengan benda, ya kata benda, kata sifat, dan keterangan. Okay, any other questions or comments? Nothing. Okay.
Nothing. Yes, I think we can continue to the next subject. Ya, penjelasan yang berikutnya about present perfect and simple past. Oke, bisa dilihat di PPT-nya atau di modul juga ada penjelasannya ya about present perfect and simple past. So, first I will explain about present perfect. Jadi present perfect itu talk about the time of an action is talk about continuous or unfinished action, ya. Yeah? Jadi present perfect itu biasanya mengungkapkan atau menyatakan action atau kegiatan yang masih berlanjut atau yang belum selesai. Artinya dari masa lampau sampai sekarang. Kemudian the time of an action is not important or not specified. Jadi di present perfect ini keterangan waktu itu tidak begitu penting. Oke, tidak terlalu penting. And then ada untuk yang menyatakan, untuk adverb of time yang menyatakan continuous or unfinished action tadi, ya, kegiatan yang masih berlanjut tadi, itu biasanya ditandai dengan kata since, today, this week, or for. Ya, kemudian ada juga kata-kata yang pasti dalam bentuk present perfect, yaitu kalau ada kata yet. Ya, yet itu menyatakan present perfect juga, tetapi bentuknya itu negatif. Never, ever juga pakai present perfect. Okay, and then these are the forms of present perfect. So, present perfect itu formatnya adalah subject, kemudian setelahnya diikuti dengan have. Nah, tetapi setelah has dengan have itu wajib diikuti oleh past participle. Past participle itu kata lainnya adalah verb 3, kata kerja bentuk ketiga. And then for the negative form, subject plus has or have plus not, and then plus past participle. For the interrogative, has or have plus subject plus past participle. Jadi intinya di sini pasti ada has atau have, kemudian ada kata kerja bentuk ketiga. Okay, for example, she has submitted her assignment. Ya, di situ ada has, ya, because the subject is she. Jadi kalau she, he, it atau subjectnya hanya satu, so we use has. But if the subject is more than one, we need to use have. Okay, like you, they, are, and I also using have. Yeah, she has submitted. Jadi setelahnya verb 3, ya, submitted itu adalah verb 3 dari kata submit her assignment. And for the negative, you only need to add not after has. Jadi she has not submitted her assignment. For interrogative, you only need to place has or have into the beginning of the sentence. Yeah, so like has she submitted her assignment? Okay. And untuk kalimat yang tidak mengandung kata kerja atau yang mengandung kata sifat, adverb, and noun, itu setelah has atau have-nya itu tidak lagi pakai yang past participle atau verb 3, tetapi kita pakai been. Okay. Polanya masih sama seperti yang di atas, masih sama seperti yang pakai kata kerja, ya, hanya bedanya itu hanya di been-nya saja. Okay, jadi setelah after has or have, you need to put or use been. Okay, for example, I have been in Taiwan since 2010. So in the sentence there is no verb, ya, nggak ada kata kerja di situ. I have been in Taiwan since 2010. Jadi in Taiwan itu termasuk kemana? Kan kalau yang pakai been itu adalah adjective, adverb, or noun.
So in Taiwan, in Taiwan itu termasuk yang mana? Adjective kah? Adverb or noun? Noun. Adverb. Adverb ya. Keterangan tempat. Ya, seperti yang udah ini kan apa namanya? Penjelasannya minggu lalu ya, itu kan menyatakan keterangan tempat, so it is kind of adverb. Oke, untuk negatifnya cukup ditambahkan not setelah have atau has-nya. Jadi, I haven't or I have not been in Taiwan since 2010. And for the interrogative, have you, so place has or have in the beginning of the sentence. Have you been in Taiwan since 2010? Okay, that's about present perfect. And then simple past. Simple past, details about the time that an action occurred are given or requested. Jadi, kalau tadi di present perfect itu time tidak begitu penting, tidak penting. Tetapi kalau di simple past, time-nya itu atau adverb of time-nya itu penting untuk dicantumkan di kalimatnya. And then simple past itu menyatakan finished action. Kalau tadi kan present perfect menyatakan unfinished action. Jadi kegiatan yang belum selesai. Kalau simple past ini menyatakan finished action. Jadi kegiatan yang sudah selesai di masa lampau. Okay? And adverb of time untuk simple past itu ada yesterday or blah 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 ago, like 2 days ago, or a week ago, or a year ago, and then last, blah blah blah, like last month, or last night, and in, blah blah blah, like, jadi ini harus diikuti dengan tahun yang sudah berlalu ya, like in 2017, or in 2000, or in 1993, so past year, okay, and then forms. Format untuk simple past, subject plus verb 2. Jadi kalau tadi present perfect itu pakai verb 3 atau past participle, kalau yang ini pakai verb 2 atau present participle. Ya. Yeah. And then the negative form is subject plus did, ya. Yeah. Jadi kata bantu atau dengan kata lain itu auxiliary-nya ya. Kata bantu kata kerja. Jadi auxiliary untuk simple past itu adalah did. Nah, kalau di kalimatnya itu sudah ada did, maka kata kerjanya tidak boleh lagi pakai verb 2 atau present participle. Jadi harus kembali ke bentuk dasarnya atau kata kerja dasar. Ya, so subject plus did not plus infinitive. And then untuk interrogative-nya juga ya, place did in the beginning of the sentence, tempatkan did-nya di awal kalimat, and then after that, followed by subject, and followed by infinitive. Because there is already did, so we need to use infinitive, not verb 2 anymore. Okay? Jadi, yang perlu diingat dari simple past, itu harus ada keterangan waktunya. Kemudian setelah subjeknya itu pakai kata kerja, kalau yang pakai kata kerja itu berarti harus pakai kata kerja yang kedua, bentuk kedua. Tetapi untuk negatif sama interrogatifnya harus kembali pakai kata kerja dasar karena sudah ada kata did di situ. Oke. Okay? For example, they ate five food last night. Ya. Yeah? Di sini ada keterangan waktu last night yang menyatakan dia past. Oke. Okay. Kemudian kata kerjanya di sini juga adalah dalam bentuk verb 2. Kata kerja bentuk kedua. Ate. Itu dari kata eat. And then if you want to change it into negative form, it could be they did not. Ya. Karena kan untuk menyatakan negatifnya harus kita pakai did. They did not eat, ya, kembali kata kerjanya kembali ke bentuk dasar. Okay, they did not eat Thai food last night. And then interrogative-nya, did they eat Thai food last night? Okay. And then
kalau tadi di present perfect itu yang pakai been ya, yang diikuti dengan yang tidak ada kata kerjanya, atau dengan kata lain dia diikuti dengan kata sifat, adverb, kata keterangan, atau noun, kata benda. Maka kalau untuk di simple past kita cukup pakai was atau were. Okay, was itu untuk subjek yang tunggal dan were itu untuk subjek yang jamak, yang lebih dari satu. Okay, untuk negatifnya subjek plus was atau were tinggal tambahkan not, ya, not plus adjective, adverb or noun. Begitu juga interrogatifnya, tempatkan or place was or were in the beginning of the sentence. Jadi tempatkan was dengan were-nya itu di awal kalimat, kemudian ikut dengan subjek and then adjective, adverb atau noun-nya. For example, my grandfather was a police 10 years ago. 10 years ago, ya, itu ada keterangan waktu yang menyatakan past, karena ada ago-nya. Maka kalimatnya itu harus dalam bentuk simple past. Miss? Mm-hmm, yes? Sorry, I think you speak too fast. Really? Okay, sorry. So, do I need to repeat? No need. No need? No need. Eh? So, who said one more? Repeat. Repeat from? Repeat from which one? Simple past. Simple past. Okay. Jadi yang pertama, simple past. Detail about time, ya. Detail tentang waktu. Atau keterangan waktunya itu harus ada di kalimatnya. That's the first point. Kemudian, simple past itu menyatakan finished action. Jadi, kalau tadi yang present perfect itu menyatakan unfinished action atau continuous action. Jadi, kegiatan yang belum selesai ya, atau yang masih berlanjut. Sedangkan simple past ini menyatakan kegiatan yang sudah selesai di masa lampau. Oke. Jadi kan kalau simple past ini details about time-nya itu penting ya. Keterangan waktu itu penting. Maka adverb of time untuk yang simple past itu adalah yesterday atau bla 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 ago, like 2 days ago atau a week ago ya. And then last bla bla bla, like last night. Okay, last year ya. Itu keterangan waktu untuk simple past. Kemudian in. Nah, in ini harus diikuti dengan tahun yang sudah berlalu. Like in 2017. Ya, tahun 2017 itu kan sudah berlalu ya, sudah masa lampau. So, itu harus pakai simple past tense. Nah, format ya atau rumus dari simple past itu adalah, yang penting di sini adalah simple past itu harus pakai kata kerja bentuk kedua, verb 2. Ya, jadi setelah itu untuk kalimat yang ada kata kerjanya ya. Yang pertama dulu, kalimat yang ada kata kerjanya, maka kata kerjanya harus dalam bentuk kedua, verb 2. And then, jadi formatnya subject plus verb 2. Ya, kemudian boleh diikuti objek atau yang lain. Okay. Kemudian untuk mengubahnya ke negatif, ya, bentuk negatifnya itu harus pakai kata bantu did. Jadi di simple past itu ada kata bantu did untuk kalimat negatif dan interrogatifnya. Jadi subjek, kemudian diikuti dengan did, kemudian setelah didnya itulah notnya untuk menyatakan negatif. Ya, subjek plus did plus not plus infinitive. Jadi, kalau udah di kalimat negatif atau interrogatif yang sudah pakai did, ya, setelahnya itu tidak boleh lagi pakai kata kerja bentuk kedua, tetapi harus kembali ke kata kerja dasar. Oke? Okay? Okay. For example, they ate Thai food last night. Ya, di situ ada last night yang menyatakan simple past ya, keterangan waktu di simple past last night. So, kita lihat kata kerjanya adalah ate. Nah, ate itu adalah bentuk kedua atau verb 2 dari eat, makan. Oke. Okay. Nah, kalimat negatifnya, they
did not. Ya, lihat rumusnya juga. Jadi setelah subjek they itu ada did, kemudian not. Kemudian setelahnya itu ada kata kerja it. Ya, it ini adalah infinitive. Kata kerja dasar dari kata it yang sebelumnya. Atau di kalimat positif yang di atas tadi. Jadi kalau sudah ada did, maka kata kerjanya harus kembali ke kata kerja dasar. They did not eat. Bukan they did not eat. Oke, jadi tidak boleh lagi diikuti dengan verb to. Interrogatifnya did they eat? Ya, interrogatifnya sama dengan negatif, dia kata kerjanya harus kata kerja dasar. Karena sudah ada did di situ. Jadi did they eat Thai food last night? Oke, itu untuk form atau untuk format kalimat yang pakai kata kerja. Oke, untuk kalimat yang tidak ada kata kerjanya, itu di format yang kedua, yaitu pakai was atau were, atau to be dalam simple past. Ya, was ini untuk subjek yang hanya satu. Yang jumlahnya satu. Atau orang ketiga tunggal, she, he, it. And then were ini untuk yang subjeknya itu lebih dari satu, more than one. Atau kalau pronounnya itu adalah I, you, they, we. Nah, formatnya adalah subjek. Kalau untuk yang positif itu subjek plus was or were plus adjective or adverb or noun. Jadi kalau yang pakai to be atau was atau were ini setelahnya harus adjective, ya, adverb atau noun. Yang bukan kata kerja lah ya. Kata sifat, keterangan atau kata benda. Oke, okay? And then untuk negatifnya tinggal tambahkan not saja setelah was atau were. Jadi subject plus was or were plus not plus adjective or adverb or noun. Oke, okay, kalau untuk interrogatifnya tinggal pindahkan saja posisi was dengan were ke depan. Was or were plus subject plus adjective or adverb or noun. Oke, okay, for example, my grandfather was a police 10 years ago. Ya, di sini kan tidak ada kata kerja ya. Kakek saya adalah seorang polisi 10 tahun yang lalu. Tidak ada kata kerja di situ. Maka kita harus pakai bentuk yang kedua. Yang memakai was atau were. Kemudian subjeknya di sini adalah my grandfather, kakek saya. Ya, itu masuk di pronoun he. Maka he itu harus pakai was. Ya, my grandfather was a police 10 years ago. Kenapa kita harus pakai was di situ? Kenapa nggak pakai is? Karena adverb of time-nya adalah 10 years ago. Ya, past. Kemudian kalau kalimat ini diubah ke kalimat negatif, maka tinggal tambahkan not setelah to be-nya, setelah was-nya. So, my grandfather was not a police 10 years ago. Untuk interrogatifnya tinggal tempatkan was-nya di depan. Was your grandfather a police 10 years ago? Oke? Okay? Oke. Okay. Do you get it? Got it. How about present perfect? Ada masalah? Any comment? Nothing. Nothing, miss. Nothing, ya? So far, so good, ya? Yeah, miss. Okay, next. Ada exercises. Present perfect versus simple past. Number one. Number one, please, Mbak Ani Aida. Ya, miss. Number one, apakah kamu pernah membaca The Scarlet Letter? Have you read The Scarlet Letter? Have you read The Scarlet Letter? Okay, any comments? Ada jawaban yang lain? Gak ada ya? Setuju ya? Have you read
bla 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 ya, the scarlet letter. Kenapa di situ present perfect? Kenapa nggak simple past? Apa di situ yang menandakan bahwa itu tenses-nya adalah present perfect? Nggak ada waktunya. Iya, nggak ada waktunya. Kemudian di bahasa Indonesia itu ada kata pernah ya. Kalau pernah itu bahasa Inggrisnya adalah ever. Ever. Nah, tadi kan di penjelasan present perfect juga saya ada cantumkan kata ever, never, yet itu harus pakai present perfect. Okay, that's the reason. Yes, good. And then number two, Mas Budi, Budi Dwi Prasetyo. Number two, dalam 6 bulan terakhir kami telah menyewa 4 orang supervisor dan 50 pegawai. Halo? Yes. Kalau di modul itu halaman 2.5 ya, 2.5, yang nomor 2 itu nomor 4 di modul. In the last 6 months, we blah 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 4 supervisors and 50 employees. Kami telah menyewa. In the last 6 months, we has 4 supervisor and 50 employee. What is the answer? In the last 6 months, mm-hmm. we has 4 supervisor and 50 employee. We have. Has. Has. We has. Have. We have, okay. Kata kerjanya nggak ada ya. Sementara di situ kami telah menyewa. We have rent. Rent. For supervisor and 50 employee. Okay, any other answer? No. No other answer? Setuju ya dengan kata rent ya? Hired, ya. Yeah. Yang lebih tepat itu hired ya. Kalau rent itu menyewa tempat, menyewa rumah itu bisa pakai rent. But if you untuk menyatakan employee itu pakai hired. Itu sudah saya ketik ya. We have hired 4 supervisors and 50 employees. Okay, next number three. Number three, please, Mbak Endang Setiawati. Endang Setiawati, number three. Shakespeare. Menulis banyak drama. Shakespeare, blah blah blah, a lot of plays. Wrote past tense, miss. Past tense? Why? Yeah. Nomor tiga ya. Yes, number three, Shakespeare. Past tense, ya? Yeah. So, jawabannya, Shakespeare. Wrote a lot of plays. Plays. Yes.
rude. Okay, next. Number 4. Pina nihiri rotuluma. Number 4. Yeah, miss. Yes, number 4. Su meminjam uangku kemarin. Ada yesterday di situ, berarti sudah jelas ya tensisnya adalah simple past. Yes, simple past. Maka tinggal translatekan kata kerja meminjam di situ into English. Su English ya, meminjam itu apa ya? Borrow. 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 Su. Su borrow my money yesterday. Okay. Setuju? Untuk keduanya pau. Dari guru. Pauk. Pauk. Pauk ya, gak salah. Pauk. Itu membeli. Itu membeli. Borrow, ya. Borrow. Borrow. Borrow itu. Borrow. Ya, borrow. 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 Itu sudah saya ketik ya, borrow. Jadi borrow plus ed. Karena dia kan simple past, so simple we past, yeah, we must use verb 2. Okay, and then number 5, saya telah mengenal Julie selama 3 tahun. Any Tri Haryanti? Yes, number 5. Saya telah mengenal Julie selama 3 tahun. Pakai past tense. Simple past. Simple past. Oke. Okay. Why? Kenapa? Karena ada waktunya 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu masih ber masih berlaku sekarang ya? Present yeah. Perfect ya? Unfinished ya. Kalau unfinished berarti present perfect. So, jawabannya adalah I have been no. Huh? I have been I have known Julie for 3 years. I have known for 3 years. Agree? Setuju? Katanya I have note. I have Kalau present perfect berarti setelah have-nya itu pakai kata kerja ketiga. Mengenal no. Itu bahasa Inggrisnya adalah know, maka verb-nya itu no. Adalah known. Ini sudah saya ketik ya, I have known. Jadi know plus n. Kenal. No. Tadi cari bentuk ketiga, nggak ngerti. Ya, jadi no itu bentuk ketiganya known, bentuk keduanya new. Ganti O-nya jadi E, kalau untuk bentuk kedua. New. Okay, and then number 6. Number 6, Mas Heru. Heru Subianto, number 6. Film apa yang dia tonton semalam? Semalam berarti? Last night. Present perfect or simple present past? Present perfect. Present perfect. Present perfect, ya? Iya. Last night. Are you sure that last night simple past. It's a kind simple of past. Present perfect. Ya, itu simple past ya. Simple past. Okay, miss. Okay. Maka kalau maka itu jawabannya apa ya? What film? What film did she watch it last night? Pakai ed. Pakai ed. Enggak pakai. Enggak pakai ed lagi ya, karena sudah ada. Did. Ya, kata kerja bantu.
did she watch? Jadi harus kembali did? Ke kata kerja pertama. Not was. Watch berarti. Ya. Was she? Di kolom conversation sudah saya ketik ya jawabannya. Did she watch? What film did she watch last night? Jadi last bukan, night itu bukan. Adalah simple past. Kemudian karena dia bentuk interrogatif, maka did-nya di depan sebelum subjek. Nah, karena sudah ada did, maka kata kerjanya itu tidak harus kembali ke verb 1. And then number 7. Number 7. Verifina. Okay, miss. Number 7, present perfect. Present perfect kenapa? Karena tidak ada keterangan waktu. Iya. So, how many letters? How many letters have they wrote so far? Okay, how many letters have they wrote? Yeah. Benarkah yes. Wrote itu bentuk ketiga dari kata tulis? Written. Ya, itu sudah saya ketik di kolom conversation. Okay. Yes, written. Okay, so how many letters have they written so far? Okay, sampai di situ untuk present perfect and simple past ini question. No. Okay, kita lanjut dengan writing experience ya, menulis pengalaman. What we need to consider are, jadi di karangan atau penulisan experience itu harus ada unsur when, where, who, how, and what. Ya, bisa juga dilihat penjelasannya di modul halaman. Page 2.6. Ya, beberapa langkah yang perlu diperhatikan untuk menulis pengalaman itu adalah the first one is when, kapan peristiwa itu terjadi, and then where, di mana, okay, and then siapa saja yang terlibat dalam peristiwa itu. Jadi dijelaskan kapan pengalaman kalian itu terjadi, kemudian di mana. Kemudian siapa aja yang ada di cerita itu atau siapa aja yang terlibat dalam pengalaman itu, and then bagaimana keadaan saat itu, apa yang terjadi, okay? Jadi when, where, who, how, what, okay? Itu yang penting untuk diperhatikan ya. And then let's see the example of experience ya. Di sini ada di itu modul 2.7 ya. Page 2.7 ada contoh penulisan pengalaman. Jadi yang menyatakan when itu yang mana ya? Kalimat berapa? Jadi kita analisis dulu apakah memang benar langkah-langkahnya itu. Adakah di situ yang menyatakan when atau waktu terjadinya? The story happened in 1990. Yes. Ya, jadi kalimat yang pertama itu yang menyatakan when-nya ya. This story happened in 1990. Okay. And then one day bla 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 ya. Kemudian di mana? Optician ya. Optician apa itu? Optik. Oh. Itu where-nya ya. Kemudian who? Siapa saja? Berarti tokohnya di sini atau ya yang siapa saja yang terlibat di situ? I. She. And then who else? Young girl. Ya, yang ada di paragraf kedua ya. Right. Girl,
si Santi. Alex. Santi. Ya, yang kita Santi. Namanya Santi. Santi. Ya, Santi, Santi itu nama yang golnya. Santi, Alex. Mr. Hari. Anyone else? Dokter. Yours. Optionnya lah, optionnya. Mr. Haris. No. Mr. Haris itu nama I. Nurse. Nurse, ya, yeah, nurse. Nurse. Alex. Nurse. Ya, yeah, nurse. Jadi di situ sebenarnya ada 4 ya. 4 orang. Si I. Si I itu adalah Mr. Haris atau Alex itu ya. Kemudian nurse-nya. Kemudian a young girl yang namanya itu adalah Santi. And then optician-nya ya. Sebenarnya juga di situ optician-nya. Dokter dokternya ya, maksudnya ya. Oke, kemudian bagaimana? How? Atau apa yang terjadi? Pretend that name, pretend the name. Ya. Yep. Nama samaran ya, membuat memberitahu nama samaran. Register. Ada salah satu dulu volunteer yang salah satu dari teman-teman yang bisa ceritakan ini ceritanya seperti apa. Bukan di bukan diterjemahin semua ya, tapi intinya. Nanti. Siapa ini, Mas Heru? Atau siapa? Valeti itu. Mas Heru lah, ceritain itu tentang apa? Bagaimana pengalaman si I itu, si Mr. Haris itu? Halo? Ini tentang, halo. Uh-huh. Tentang optik. Apa di... Tentang optik? Ada yang lain yang bisa kasih inti ceritanya? Kami. Yes. Ceritanya kan kejadiannya terjadi tahun itu. Dia tuh mau ngecek. Intinya dia tuh ketemu sama anak cewek muda. Mm-hmm. Tapi dia tuh bohong sama namanya. Nah, waktu ada itu, maksudnya yang manggil namanya. Setelah mereka tuh cakap-cakap banyak kemiripan, terus pokoknya cocok gitu. Terus ada itu nurse-nya ya, kalau nggak salah nurse-nya itu yang manggil nama aslinya. Seketika ceweknya tadi tuh kaget gitu. Ya, ya itu dia itu ceritanya ya. Jadi ketika dia ke optician, dia ketemu gadis muda. Nah, mereka ngobrol, kemudian dia apa ya, ngasih tahu nama samarannya ya, nama. Nama samarannya, yeah. Kalau namanya Alex itu. Padahal namanya Mr. Haris. Yes, itu dia pengalamannya. Jadi itu inti ceritanya ya. Oke, jadi di situ benar-benar ada yang ada terkandung when, kapan terjadi, and then where, di mana, ya. Kemudian ada who, ya. Kemudian ada how, apa, bagaimana keadaannya, bagaimana ceritanya. Oke, okay. Itu dia about how to write experience. Jadi satu hal lagi yang penting adalah vocabulary size, ya. Vocabularynya ya. Oke. Okay. Let's move on to next discussion about transitivity. Itu modul page 2.14. Transitivity. Sudah nemu?
Sudah. Oke, jadi transitivity itu ada dua. Jadi ini mengenai kata kerja ya. Ada kata kerja yang tidak diikuti dengan objek, ada kata kerja yang harus diikuti dengan objek. So the first one is intransitive verb. Intransitive verb itu maksudnya adalah kata kerja yang tidak diikuti objek. Ya. Apa-apa aja kata kerja yang tidak diikuti objek itu di sini ada saya bagi 5. Ada yang related to existence, ada yang berhubungan dengan existence, itu contoh kata kerjanya adalah appear, die, happen, live. Jadi itu tidak perlu pakai objek. And then human body, jadi yang berhubungan dengan tubuh manusia, like age, feet, smile, yaitu tidak memerlukan objek. Di modul juga sudah banyak ya contoh-contoh kata kerjanya ya. Kemudian yang related to human noises. Ya. Seperti coke, cry, scream, and other. And then yang berhubungan dengan light, smell, atau vibration. Ya, like glow, shine, stink, gleam, dan seterusnya. And then position, yang berhubungan dengan position atau movement. Itu contohnya adalah arrive, come, work, walk, and wait, dan seterusnya. Jadi kata-kata ini tidak memerlukan objek. Oke. Okay. Nah, kemudian the second one is transitive verb. Kalau tadi intransitif itu tidak memerlukan objek, sementara yang transitif ini need object, membutuhkan objek. Ya. Nah, kata-kata kerja yang need object itu adalah yang related to the first one is physical object. Like built, jadi built what? Jadi harus jelas apa yang dibangun. Carry what? Ya, membawa apa? Wear juga, hit juga. Oke, okay. Yang kemudian related to senses, ya, yeah. Like hear, feel, see, smell, or taste, and then feeling, yang berhubungan dengan feeling juga itu termasuk ke transitive, like admire, trust, enjoy, love, ya, yeah. And then facts, yang berhubungan dengan facts or ideas, like accept, consider, or know. Ya, itu juga termasuk ke transitive verb. And then people. Ya, yang related to people. For example, address, blame, warn, convince, ya itu juga termasuk transitive verb. Jadi perlu dihafal juga ya kata-kata kerja ini. Oke. Itu dia kata kerja transitif dan intransitif, yang perlu objek dan yang tidak perlu objek. And then verbs with two objects, jadi kata kerja yang kata kerja dengan dua objek. Okay, for example, the clowns gave the lions a bucket of fresh meat. Jadi di kalimat itu ada dua objek. Okay. Yang pertama itu adalah the lions, dan yang kedua itu adalah a bucket of fresh meat. Nah, the lions di sini dikatakan adalah indirect object, ya, objek tidak langsung. Sedangkan a bucket of fresh meat ini adalah direct object, objek langsung. Oke. Okay. Nah, preposition 2 and 4 can be used to indicate the indirect object. Jadi, untuk menyatakannya, untuk mengungkapkan indirect object, ya, untuk menunjukkan indirect object, itu bisa digunakan 2 dan 4. Ya, the preposition and the indirect object are placed after direct object. Jadi, preposisinya tadi, 2 dan 4 itu tadi, penempatannya adalah preposisi dan indirect objeknya, objek tidak langsungnya itu diletakkan setelah direct object. Contohnya,
the clowns gave a bucket of fresh meat to the lions. Jadi selain seperti kalimat yang pertama tadi, yang di atas tadi, the clowns gave the lions a bucket of fresh meat, kita boleh juga pakai to atau for. Ya, tapi to atau for kemudian indirect objeknya itu harus diletakkan setelah direct objeknya atau objek langsungnya. Jadi di sini kan objek langsungnya tadi adalah a bucket of fresh meat ya. Berarti setelah kata kerjanya itu, objek langsungnya dulu, direct objeknya, kemudian diikuti dengan to atau for, kemudian indirect object. Maka kalimatnya kan menjadi the clowns gave a bucket of fresh meat, ya, in a direct object, to prepositionnya the lions, indirect object. Another example is my mother is cooking chicken soup for me. Okay, jadi chicken soup di sini adalah direct objectnya, kalimat langsungnya. Me di sini adalah indirect object. Jadi ini dia contohnya untuk kata kerja yang dua objek. Verbs that should be followed by preposition for to indicate the indirect object. Jadi ini dia kata-kata kerja yang seharusnya pakai for. Ya kan kadang-kadang itu ada kebingungan juga dalam memakai to atau for. Nah, beberapa kata kerja yang harus pakai for ini adalah book, cut, make, prepare, dan seterusnya. For example, she's making a birthday cake for her daughter. Okay, jadi situ pakai for ya. Objeknya di situ adalah a birthday cake, which is itu adalah a direct object, dan her daughter, ya, yang adalah indirect object. Okay, next. Verbs which use preposition to, kalau tadi kan contoh kata kerja yang pakai preposition for, kalau ini adalah beberapa kata kerja yang mesti diikuti preposition to untuk mengindicate, untuk menunjukkan indirect objeknya atau objek tidak langsung. Contohnya give, pay, read, and so on. Okay, for example, she sold her house to my mother. Jadi ada kata sold di situ ya. Sold itu adalah verb 2 atau verb 3-nya sell, menjual. Her house adalah objek direct-nya, objek langsungnya. Okay. Kemudian to itu adalah preposition yang kita maksud. And then my mother is the indirect object. Ya, yang dimaksud oleh situ tadi. Okay, sampai situ ada yang mau ditanyakan tentang transitivity? Baik itu mengenai intransitive verb atau transitive verb. Okay, kalau mengenai intransitive verb dan transitive verb cukup dihafal ya kata-katanya apa saja, kata kerja yang need object, apa kata kerja yang tidak perlu object, and then untuk lebih mudahnya mengetahui whether itu kata kerjanya butuh object atau enggak, tinggal di modul juga ada dijelaskan ya, di summary kalau tidak salah itu. Coba lihat summary-nya di page 2.23. Di summary situ dijelaskan bahwa langkah paling mudah untuk menemukan apakah sebuah kata kerja termasuk ke dalam golongan transitive verb. Point 23 summary kalimat ke 3.
Langkah yang paling mudah untuk menentukan apakah suatu kata kerja termasuk ke dalam golongan transitive verbs adalah dengan menanyakan what setelah kata kerjanya itu, pada kata kerjanya itu. Jadi, lihat di next page, 2.24. Contohnya, I send. Send what? Ya, jadi kan perlu objek. Apa yang dikirim, itu maksudnya. Send what? Jadi, setelah kata send itu harus diikuti dengan objek. Karena dia harus, kalau hanya I send saja, itu kalimatnya kurang jelas ya. Tidak ada yang objeknya. Itu jadi kurang jelas. Kemudian contoh makanya itu kata send itu termasuk ke transitive verbs di situ ya karena membutuhkan objek. Kemudian contoh yang kedua, she is sleeping. Nah, she is sleeping saja tidak perlu objek juga kalimatnya sudah jelas bahwa dia sedang tidur ya. Sleeping what? Tidak dibutuhkan di situ objek. Maka kata sleep di situ termasuk ke intransitive. Tidak butuh objek. So, that's the easy way to indicate the intransitive or transitive verb. Tinggal tanyakan kata what saja setelah verbnya. Apakah dia butuh objek atau tidak. Okay, any questions about transitivity? About verbs with two objects? Object, bingung. Nothing? Miss? Yes? Latihan 2. Latihan 2. Halaman 2.19. 2.19, Nomor 9. Nomor 9. Field itu pakai itu apa for? Has filled me in the registration form. Okay. I has filled the registration form for me lah. For me. Ya, untuk saya. Kalau to itu lebih ke kepada saya jadinya artinya. Okay. Thank you. Jadi situ pakai for. Any other questions? Untuk nomor lainnya? Gak ada masalah ya? Gak ada. Balik hidupnya maksudnya. Kenapa? No other question. Okay, kita ke latihan ya. Okay, nomor 1. Suddenly the guard stopped the car. Is that transitive or intransitive? Transitive. Transitive? Transitive. Ya, yeah, karena butuh objek ya. Stopped what? Car, jelas. The car. Ya. Yeah. Stop jadi, the car. Ya, yeah, jadi itu transitive. And then number 2, some of my students learn fast. Intransitive. Ya, yeah, intransitive. Karena dengan kata learn saja, di situ di kalimat itu pun juga tidak ada objek ya. Maka dia, tetapi meaningnya jelas, maka dia termasuk ke intransitive. And then number 3, my Mr. Goodman is admiring his new jewelry display. Transitive. Ya, yeah, transitive ya. Transitive. Ya, yeah, di kalimat itu ada objeknya kah? Ada new jewelry. New jewelry itu. His new jewelry display. Jewelry display. Yes. Number 4. Intransitive. Disappeared. Ya, yeah, intransitive. Intransitive. Yeah. Don't need object. Ya, yeah, no need object. Yeah. And then number 5, my wife and I enjoyed the dinner very much. Transitive. Transitive. Ya, yeah, transitive. Transitive. Ya, yeah. Need object ya. Yeah. Di situ need juga object. Ada objeknya, the dinner. And then number 6,
It was suddenly dark, and the girls screamed fiercely. Intransitive. Intransitive? Di sini kata kerjanya yang mana ya? Scream. Scream itu kan berteriak. Jadi berteriak itu tidak memerlukan one, tidak memerlukan objek ya. So intransitive. And then number seven. Intransitive. Don't blame him. Intransitive or intransitive? Intransitive. In or trans? In. Intransitive or transitive? Transitive. Karena di situ ada him. Ada intransitive. Karena nggak ada. Ya udah nyalahkan aja, nggak ada apa Blame menyalahkan dia. Menyalahkan dia. Or blame what? Blame lah itu. Oke, bisa melihat tadi kan di penjelasannya ya, transitive verb yang di PPT yang tadi di situ ada saya buat yang lingkaran people itu ada kata blame. Nah, blame itu termasuk ke transitive ya. Apa? Transitive. Ya, transitive. Blame who or blame what? Him. Okay, jadi harus jelas ada objeknya ya. Blame him. Nah, di situ kan di kalimat itu kan juga ada objeknya him. Ini objek ya. Okay, so it is transitive ya. And then number 8, the choice is very difficult. I can hardly choose. Intransitive ya. Yang mana verbnya di situ? Hardly. Really? Apa mes of hardly itu artinya apa ya? Hardly itu artinya sulit. Sulit. Sangat sulit. Kuliahnya sangat sulit. Saya tidak. Saya sulit bisa memilih. Jadi verbnya itu adalah choose, bukan hardly. Choose. Hardly itu keterangan. Keterangan dari pilihannya ya. Iya. Jadi itu choose ya. Nah, setelah choose itu kan tidak ada noun ya. Berarti tidak ada objek. So, dan meaningnya juga jelas ya. Jelas-jelas saja. Maka itu termasuk ke intransitive. And then number 9. CNN reported the murder in Sepang last night. Transitive. Yeah. Okay. Ya, kata kerjanya kan reported ya. Reported itu berarti kan ada yang harus apa yang dilaporkan ya. Okay, so it is transitive. And then the last one, Mike cannot fight as he used to. Intransitive. Ya, intransitive. Intransitive. Ya, berkelahi kan tidak perlu objek ya. Okay, so it's intransitive. Okay, let's do, we still have a little bit time, what 5 minutes? Let's do latihan 2 page 2.18. Yeah. I think we can do number 3. Molly is making her child a bag. Molly is making a bag for her child. Yes, itu penggunaan kata to atau for tadi ya. Yeah. Jadi Molly is making a bag for her child. Ya, jadi a bag itu yang merupakan objek langsung ya atau direct object. Kemudian diikuti dengan for her child. Okay. And then number 4. Yang mana sih? 2.19. Huh? 2.19. To me. Number 4. Oscar promised me. A job to me. For yeah. me. Oscar promised to me. For me lah. Oscar menjanjikan atau berjanji pekerjaan
kepada saya. Oscar. Menjanjikan pekerjaan kepada saya. 2019. Oscar promised a job to me. To me. And then nomor berapa kira-kira yang mau di yang mau ditanyakan? Okay, let's do number 8. My brother. My brother found a sweet for my father. Yes, good. My brother found a sweet for my father. And then tadi nomor 9 sudah ya. Mike has filled the registration form in. For me. Nomor 10 ini romantis. I will send my girlfriend a letter. I will send a letter to my girlfriend. Pakai 2 atau 4? 2. 2 ya. I will send a letter to my girlfriend. Okay. Sampai di sini. Any questions? Untuk semua materi yang kita pelajari hari ini, any questions? Used to, atau writing experience, atau transitivity, or present perfect versus simple past? Any questions? No? Okay, sedikit lagi ya yang modul 2.19. 2.19. Yang terakhir ya ini ya. Yang language in use. Pasangkanlah antonim dari kata yang ada di sebelah kiri dengan kata yang ada di sebelah kanan. Antonimnya ya. Depart lawannya apa? Antonimnya apa ya? Arrive. Ya, arrive. Okay, number 2, generous. Generous, greedy. Ya, generous itu artinya dermawan. Greedy itu rakus. Tamak. And then number 3, present then. Ya, nanti ya. And then reject, menolak. Welcome ya, menyambut. And then aware, jelas ya, unaware. And then fasten, loosen, melonggarkan. This is reveal. Prevent, allow. Yes, allow. Prevent itu kan menghindari. Mengizinkan, menghindari. Obvious. Obscure ya. Obvious itu nyata. Obscure itu samar. Useful. Useless. Ya, useless. Okay, sampai di sini. Any questions? Masih tidak ada? Nothing? Nothing, Miss. Okay, kita akhiri pertemuan kita sampai sini. Sampai ketemu di meeting selanjutnya. Jangan lupa pelajari modul 2 kegiatan belajar 3 ya. Modul 2 kegiatan belajar 3. It is about ability. Okay. Untuk yang belum menyerahkan tugas harian, masih saya terima ya, enggak apa-apa ya, Mbak Ruhati belum.
Ini berarti 17 orang saja ya? Yang lainnya cuti, Miss. Ada yang pulang ke Indonesia. Ya. Mbak Tri, Tri Pujiati. Ada? Masih ada kah? Absennya gimana itu? Ya, ini kan saya perhatiin kok yang datang, saya checklist. Ini hari ini yang nggak datang, yang nggak masuk ini Sri Lestari ya. Di rumah sakit nih Akongnya. Kenapa? Lagi OTW ke rumah sakit, Akongnya itu pasti sakit. Oh, tapi nggak ada izin sih. Mbak Sri Lestari yang bukannya pulang Idul kan? Udah balik lagi. Seharusnya lagi. Tapi kan minggu lalu Sri Lestari masuk nih. Ya, tadi bilangnya itu, apa akongnya kan sakit terus OTW ke rumah sakit. Itu juga Sumarti, Miss, apa, amanya di rumah sakit juga dia. Iya, Mbak Sumarti tadi udah izin, udah permisi ke saya. Ini Mbak Yuni juga nggak datang ya hari ini. Nggak masuk ya. Oke. Kalau itu, Miss, Mbak Ruhati kemana dia? Nggak izin. Nggak ada izin. Tapi di sini tapi ada loh, situnya on dia. Iya, tapi di sini on. Mungkin silent kan menjaga orang tua. Nggak pakai HP, tapi nggak ada suaranya gitu kan. Dia kan daerah bawah, jadi sinyalnya susah. Iya, mungkin gara-gara itu juga. Tapi dia masuk kok join. Iya, masuk dia. Yang ada Mbak Marlini itu. Ya, Marlini nggak ada. Kemudian yang hari ini nggak ada itu Sri Lestari, Yun, dan Mbak Yuni. Oh iya, Mbak Marlini kemana ya? Katanya Marlini itu. Marlini masih terdaftar ya? Terdaftar, Miss. Oh. Tapi kok nggak pernah masuk ya? Iya, Mbak Marlini ya? Mbak Marlini. Tadi tak SMS itu apa ini? Dia masih ada kok. Ada kok dia. Tak SMS tadi suruh masuk, cuman apa nggak ada wifi, sinyalnya jelek di bawah juga daerahnya. Dulu muridnya kan berapa 23 kalau nggak 27 ya, sekarang 15. Tok. Karena semester kemarin-kemarin yang dulu itu.